Isak tangis dan suasana haru mewarnai kedatangan jenazah almarhum Gugum Gumbira yang merupakan maestro tari jaipong Indonesia. Almarhum dimakamkan di Majalaya di samping makam almarhum istrinya setelah sebelumnya disolatkan. Di mata kerabat, almarhum merupakan sosok yang sangat baik dan berdedikasi. Almarhum banyak memberikan inspirasi bagi kita semua. Kota Bandung itu melihat sosok Pak Gugum seperti apa, Bu? Beliau ini merupakan sosok yang luar biasa ya. Saya secara pribadi mengenal beliau, sering berdiskusi dengan beliau. Inovasi, ide-idenya sangat menginspirasi saya juga, terutama dalam hal kita dalam rangka memajukan kebudayaan, kesenian, dan juga pariwisata di Kota Bandung khususnya. Beliau ini ya tadi sebagaimana saya sampaikan, beliau ini adalah seorang maestro juga dan bisa dibilang seorang legend ya. Dan mudah-mudahan segala apa yang sudah dilakukan. Ternyata keinginan untuk berbuat, keinginan untuk melakukan kerja kreatif tidak selamanya harus dilandasi oleh ketakutan bahwa saya tidak berilmu. Keberanian itu perlu untuk sebuah kreativitas. Masalah ilmu, masalah teori dan sebagainya, itulah menyusul, kata beliau. Berarti banyak guru-guru jaipongan dan jaipongan-jaipongan yang terkenal ya, yang diorbitkan oleh beliau. Banyak sekali. Almarhum meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya sejak lama. Almarhum juga meninggalkan 4 orang anak dan 10 orang cucu. Seluruh karya dan dedikasi almarhum akan selalu dikenang sepanjang masa. Rezitia Prasaja, Bandung TV.